Hampir semua orang tahu tentang sosok Ravatar yang merupakan anak pertama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi jauh sebelum Ravatar, ternyata Raffi Ahmad sudah memiliki anak perempuan loh. Bahkan anak perempuan Raffi Ahmad ini sempat jadi perbincangan karena tak kalah menggemaskan. Kini sosoknya sudah 12 tahun tak pernah lagi terekspos hingga penampilannya berubah drastis. Tapi tunggu dulu, ternyata anak perempuan Raffi Ahmad ini hanya ada di dalam sinetron. Masih ingat dengan sosok artis cilik berambut keriting dalam sinetron Dubidu yang tayang 2008 lalu? Anak Raffi Ahmad itu diperankan oleh Alanis Humaira Al-Maqdis yang sempat mencuri perhatian karena kemampuan aktingnya. Lama tak terdengar kabarnya, ternyata artis cilik itu sudah beranjak remaja, bahkan kini berhijab. Selain Dubidu, Alanis yang kerap memiliki paras mirip Shirley Temple itu juga terlibat beberapa judul sinetron lain. Di antaranya adalah Faiz dan Faiza, Ronaldo Wati, Tarsan Cilik, dan Baim Anak Soleh. Selain itu, Alanis pernah jadi host cilik dan beberapa model komersial produk bersama artis cantik Luna Maya. Kini sudah bertahun-tahun berlalu. Bagaimana kabar Alanis? Tahun 2016 lalu, Raffi Ahmad pernah mengunggah potret terbaru Alanis melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi Ahmad sedang memproduksi film untuk Ravatar dengan judul Ravatar. Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad bertemu dengan Alanis yang sudah berusia 10 tahun. Surprise, Alanis Sidubidu. Wah, udah hampir 10 tahun lama tak jumpa. Dia sudah gede banget. Hahaha. Waktu dulu syuting sama Alanis, waktu dia umur 1 tahunan. Sekarang syuting sama Ravatar anak sendiri, umurnya sama, 1 tahunan. Jadi seperti dejavu. Love you Alanis, jadi anak hebat dan cantik ya. Ujar akun Raffi Nagita. Sementara pada 18 Agustus 2018 lalu, sang ibu yang memiliki akun Instagram bernama @lulu.kodusa mengunggah potret terbaru putrinya. Di postingan itu, Lulu bercerita jika Alanis kini sudah berusia 12 tahun dan duduk di bangku SMP. Dia bersekolah di madrasah. Belakangan ini sedang viral foto putri pertamaku lagi, Alanis Humaira Al-Maqdis, biasa dipanggil Ais. Banyak yang surprise kalau Alanis sekarang usianya sudah 12 tahun. Alanis sekolah di madrasah, kelas 1 SMP loh, tulis Lulu. Alanis sedang sibuk-sibuknya mengenyam pendidikan sehingga orang tuanya melarang untuk main sinetron dan fokus sekolah terlebih dahulu. Itulah alasan mengapa Alanis kini tak lagi aktif di dunia hiburan. Saat ini Alanis sedang fokus dengan studinya. Rutinitas sekolah yang sudah cukup padat lumayan menyita waktunya. Itu sebabnya papanya Alanis melarang Ais main film atau sinetron dulu. Berikut foto-foto Alanis sekarang. Bila ada pengagumnya yang kangen atau rindu kepingin tahu Alanis. Karena memang Alanis tidak boleh punya Instagram dulu. Belum waktunya. Jadi via IG mamanya aja ya. Hehe. Lanjut Lulu. Tampak dalam foto itu Alanis masih konsisten mengenakan hijab.